Guys, kembali lagi dengan aku Sal Kuat 7. Kali ini aku mau main menara yang runtuh, guys. Nih, beginilah menara. Apa belum aja mulai? Oke, guys, langsung saja kita mulai. Yang mau aku untuk tambah-tambah temen boleh komen ya namanya. Tapi maaf ya guys, kalau aku misalnya jatuh-jatuh mulu kalau main ginian, memang saya itu nggak bisa aslinya. Bot FF, bukan bot Roblox yang iya. Maaf ya guys kalau rame terus gak terlalu kedengaran suara aku, ya begitu guys, aku bikin videonya. Ini lagi ada adik aku sama papa aku gitu. Langsung saja disalip aku, guys. Sorry ya, ang memang jelek banget sih omongannya. Gak jelas. Gak tahu orang lagi ngomongin apa. Emang gak tahu sih dia awok-awok. Anjir. Maaf ya guys, aku pelan-pelan ya. Soalnya males banget kalau jatuh. Ulangin duar. Biasanya sih di sini-sini sih ngulanginnya nih. Makanya saya lebih lebih pilih hati-hati. Karena saya bukan jagoan, Mama. Duar. Inilah yang ada suara ayam lah, yang ada suara orang gini lah, orang gini. Yang ada suara motor lewat, maaf ya. Kak bisa jangan didengar. Tapi gimana ya caranya? Ya udah deh. Ini sih sumpah panjang sih. Aku belum pernah nyelesain sih kalau tower ini. Lebih tepatnya menara sih, bukan tower. Oke guys, semangat. Biasanya nih kalau aku udah sampai sini nih, aduh keinget apa? Kayak mau jatuh aja nih. Tuh kan, guys. Memang bayi ini. Maaf ya guys, ngulang. Ya begitulah, sudah aku bilang saya bukan jagoan untuk bermain ini. Karena pasti kalau sudah sampai atau itu menara baliknya, itu pasti detik-detik saya jatuh. Tapi nggak lucu sih, tapi mohon maaf buat babi. Rame banget sih. Dia menapar lu mulut. Hampir habis sini komen ya, mau main tower apa aja atau game apa. Mama pilih deh. Halo. Astagfirullah. Maaf ya guys kalau kedengeran omongannya dan nguping. Mending lah sampai di sini. Mending lah sampai di sini daripada sampai bawah.
Ini Arka, ini yang Roblox Kak Junior atau Beska Arka itu lagi nggak di sini, guys. Karena ya rumahnya di sana. Cuman 50 meter aja sih dari sini. Cuman ini aku kan buatnya udah malam. Udah malam. Jadi yang ngapain anjir ke sana kalau dia biasanya jam segini juga main Roblox. Tapi nggak tahu dia biasanya join, kadang enggak gitu. Kadang dia main Dress to Impress. Tahu enggak sih yang berpakaian mengesankan itu loh. Aku kayaknya juga mau main deh. Aku ya main sih. Tapi jarang-jarang. Dah lah. Apa yang mana ya? Apa yang ini sih, guys? Coba kali ya. Mari kita coba. Wah, ya Allah. Juga ya.